dari mana ya kemarin, dari Jawa Tengah juga ada. Next. Program selanjutnya yaitu Parade Budaya. Parade Budaya ini kita bekerja sama dengan Museum Nasional Thailand. Bisa dilihat yang bawah itu adalah foto potong tumpeng. Potong tumpeng di sini kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang sebelah sini adalah kepala apa ya? Dari pihak museum, yang sana dari Bilantem, yang tengah itu saya. Dan kegiatan ini kita juga buka untuk umum. Di dalam kegiatan parade ini kita juga bekerjasama dengan Reog Ponorogo. Di sini ada apa ya namanya? Lupa. Singobarong. Iya, Singobarong. Saya juga berterima kasih kepada mereka karena pada kegiatan ini mereka tidak meminta bayaran kepada kami. Kami hanya memberikan free transport, tapi dengan adanya Reog pada kegiatan ini, pihak museum sangat-sangat berterima kasih karena pengunjungnya sangat membludak. Mungkin next slide bisa dilihat di situ tuh beratus orang, dan sebelah sana adalah UT Dancer. Jadi rekan-rekan yang suka nari, suka apa, bisa gabung nanti itu di UT Dancer sebelah sana. Ini singonya, Reognya, Singo Barong Thailand. Next. Dan ini adalah sertifikat penghargaan dari pihak museum kepada BEM, kepada UT telah menyelenggarakan kegiatan tersebut secara damai, nggak ada keributan apapun, sukses intinya. Dan ini kegiatan yang baru saja kami laksanakan pada bulan Januari, 8 Januari tepatnya. Ini tur bareng BEM UT Taiwan. Kita sengaja mengadakan ini untuk rekan-rekan yang pas lagi cuti, lagi liburan. Ini kegiatannya berada di Neiwane, Sinju. Ada dari pihak mahasiswa, ada beberapa dari BAPEL juga, dari umum juga. Dan kegiatan ini juga alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terakhir untuk teman-teman yang mungkin ingin melihat beberapa kegiatan kami video atau secara tulisan, bisa ada di Facebook kami. Ini ada Facebooknya, akun Facebook, YouTube, Instagram juga, dan blog. Tadi Mbak Dewi yang terakhir tadi, dia yang menulis di blog tersebut. Dan ini adalah susunan kepengurusan BEM UT Taiwan 2016-2017. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Nanti ada Mbak Eti yang akan menjelaskan beberapa hal tentang BEM. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.